Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Bro. Di video saya kali ini akan saya bahas tentang salah satu timer ya. Salah satu timer untuk penyebutan ini terserah Anda apakah Teben atau kode BIN. Untuk tipenya SUL181D. Fungsi timer ini sebagai saklar sebenarnya. Sebagai pengaktif salah satu perangkat listrik, bisa untuk lampu atau yang lain, dan biasa dipakai di lampu teras ataupun lampu taman, yang mana timer ini bisa disetting untuk mengaktifkan power sesuai kebutuhan atau sesuai jam yang sudah kita tentukan. Untuk tahap pengenal akan saya mulai dari terminalnya. Di sini terdapat 5 terminal, yang mana ini adalah power in sesuai keterangan gambar. Power in listrik bisa dari saklar ataupun MCB tergantung pemakaian atau penyetingan, dan ini adalah nol atau netralnya, yang ini adalah NC dan ini sebagai NO nya. NC dan NO harus mempunyai power juga sebagai penghubungnya, jadi dibutuhkan power in. Cukup kita jumper dari terminal ini ke duanya atau komnya biar sesuai yang diharapkan. Untuk penyambungan kabel cukup ditekan aja bagian ini, kemudian dimasukkan kabelnya. Timer ini sendiri bisa berfungsi dengan dua cara, yaitu power dari listrik ataupun dengan baterai yang terdapat di dalam timer ini sendiri. Kegunaan baterai ini sebenarnya sebagai seperti power bank ya. Jadi apabila terjadi pemutusan arus listrik ke timer ini masih bisa bekerja melalui power dari baterai tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke bagian tengah atau bagian jamnya. Di sini yang perlu diperhatikan atau diingat, di bagian tengah ini terdapat angka-angka, yang ini sebenarnya bagian pinggir ini ya. Yang ini sebenarnya adalah perputaran waktu selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Sedangkan yang tengah adalah seperti jam analog yang biasa kita kenal pada umumnya, yang mana ini tanda ini adalah sebagai jarum pendek dan yang ini adalah sebagai jarum panjangnya. Untuk jam ini bisa kita setting dengan cara memutar pin ini sesuai putaran arah jarum jam, seperti pada umumnya kita setting jam analog cukup diputar ke kanan maka dia akan berganti. Untuk mengetahui antara pagi dan sore bisa kita lihat dengan dua cara ya. Cara pertama melalui melihat angka-angka pada jam yang di tengah ini, yaitu sekarang menunjukkan pukul 8 pagi, bisa dilihat dari urutannya 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang mana jam ini menunjukkan dari tengah malam sampai pukul 12 siang. Bisa dilihat dari urutannya 3, 6, 9, dan untuk menyeting ke pukul 8 malam bisa kita putar. Putar terus. Di sini pun bisa dilihat ya pergantian jam. Ini berarti antara pukul 12 siang sampai putaran 12 malam. Kita setting ke pukul 20.00 yang artinya jam 8 malam. Nah, sudah berganti. Dan sekarang bisa dilihat urutannya.
Berarti ini pukul 3 sore, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, yang ini adalah perputaran jam sekarang pada malam hari. Cara kedua bisa dilihat dari arah yang agak runcing ini yang menunjukkan pukul 20. Di sini yang perlu saya ingatkan, ujung bagian runcing ini tidak terlalu sesuai dengan urutan jamnya, berbeda dua pin ya. Perbedaan timer ini dengan timer digital adalah salah satunya ini tidak sesuai, tidak konkret, berbeda dengan timer digital yang sesuai. Untuk jam saya rasa sudah paham. Kita lanjutkan ke bagian pin ini. Pin ini fungsinya sebagai pengaktif saklar atau pengaktif power lah. Jadi bagian yang tertutup, contoh seperti ini, akan saya tutup. Nah, bagian yang tertutup ini adalah bagian yang aktif atau on. Jadi apabila saya memakai terminal NO sebagai power masuk ke lampu, maka apabila pin ini sampai ke ujung bagian runcing ini, maka NO atau powernya akan terhubung dan lampu akan menyala. Sedangkan apabila melewati pin yang tertutup ini, NO akan terputus kembali. Urutan pemutarannya sama-sama ya, seperti jam pada umumnya, ke kanan, atau bisa saya beri contoh seperti ini. Nah, posisi sekarang seperti ini berarti terminal NO teraliri power karena terhubung, sedangkan yang terbuka ini tidak ada power atau perpindahan power dari NC ke NO nya. Setelah melewati pin-pin yang tertutup, maka NO kembali terputus sedangkan NC terhubung. Jadi seperti itu ya settingannya. Sekarang saya lanjutkan untuk ke settingan jam pengaktifan power atau lampu. Misal kita ingin menyalakan lampu pukul 6 sore, yang berarti pukul 18 sampai pukul 6 pagi, kita cukup memilih pin yang sesuai dengan urutan jamnya, yaitu pukul 6 sore atau pukul 18. Kita aktifkan dengan cara kita tutup. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita lihat yang pukul 6, kita aktifkan seperti ini. Kemudian langsung aja kita aktifkan semua urutannya, 18, 19, 20. Berarti dari pukul 16 ke pukul 6 harus kita aktifkan atau kita tutup.
Jadi seperti ini settingannya. Bisa dilihat. Setelah selesai penyetingan kapan powernya on atau terhubung NU-nya, kita lanjutkan ke penyetingan jam. Misal sekarang pukul 15 sore, berarti di jam yang di tengah ini kita setting pukul 17 atau jam 5 sore. Nah, seperti ini. Jadi apabila pin yang tertutup ini telah melewati dua pin di bagian yang runcing ini, secara otomatis power NO akan terhubung, maka lampu akan menyala. Dan apabila sebaliknya telah sampai ke batas yang tertutup atau bertemu dengan yang terbuka, maka power NO akan terputus kembali dan lampu akan mati. Untuk bagian settingan ini sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian ini. Fungsi ini adalah sebagai perubah kutub-kutub pin tadi yang sebelumnya tertutup untuk menyalakan atau menghidupkan power NO, bisa kita ganti menjadi off, sedangkan yang tertutup, yang terbuka maksud saya, akan menjadi on dengan cara merubah kutubnya. Di sini bisa Anda lihat sekarang di posisi kosong akan kita ubah ke posisi satu dengan cara diputar sesuai tanda ini ya, berarti ke kiri seperti ini. Nah ya, ini sekarang kebalikannya, dan ini settingan ini berlaku hanya satu putaran, yaitu 24 jam. Setelah itu akan kembali normal. Kemudian kita lanjutkan ke bagian ini. Ini fungsi dari ini adalah sebagai bypassnya sebenarnya. Bypass dari jam ini, dari timer ini. Jadi apabila kita geser ke angka 1, maka jam ini tidak berfungsi ya. NO akan terus terhubung ke power innya seperti ini. Nah, NO akan terus terhubung ke powernya, dan apabila kita ingin melakukan perbaikan cukup kita matikan, yaitu kita putuskan atau kita geser ke angka 0 tuas ini. Pada posisi sekarang sama, yang ini tidak berfungsi dan power NO terputus sedangkan NC terhubung. Dan untuk menormalkan kembali cukup kita arahkan ke tanda jam, yaitu auto lagi timer ini ya, seperti ini. Untuk part 1 ini sampai di sini saja untuk tahap pengenalan timer tersebut. Untuk selanjutnya akan saya praktekkan dengan lampu. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.